Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik saja. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World terbaru, yaitu Perfect World episode 32 atau One May CG episode 32. Yang dimana pada Perfect World episode 32 ini menceritakan si Hao yang berhasil membangkitkan jalan surgawi ke-10 secara sempurna. Bahkan dia mencoba lagi membangkitkan tulang tertingginya untuk bisa meneruskan mencari kedua orang tuanya. Oke guys, sebelum ke alur ceritanya, alangkah lebih baiknya jika kalian tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sini Xiao terlihat marah karena mereka semua sudah menyakiti Ling Er. Xiao pun meletakkan Ling Er dan menyuruh Ling Er memulihkan diri, kemudian Xiao mengatasi mereka semua. Xiao pun menghampiri Yu Feng dan teman-temannya sambil mengeluarkan jalan surgawi ke-10-nya yang sudah berhasil dia bangkitkan. Di sini orang-orang dari klan Yu terlihat tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena si Hao adalah manusia dan bukan makhluk berdarah murni dan tak mungkin punya keberuntungan langit dan bumi seperti itu. Karena menurut legenda, orang yang berhasil membuka jalan surgawi ke-10 sangat sulit ditemui di dunia. Juga bisa disebut sebagai master tertinggi. Di sini si Hao langsung menantang Shen Ming dan Chi Tong bertarung. Bahkan serangan Shen Ming pun bisa ditangkis oleh si Hao dengan mudah. Bahkan Shen Ming dan Chi Tong yang menyerang Si Hao secara bersamaan pun dapat Si Hao mentahkan serangannya hanya dengan satu gerakan yang membuat semuanya terkapar. Saat Xiao menghampiri Chi Tong yang tak berdaya dan berkata bahwa Chi Tong tak akan menyerah dengan seorang penjahat, Ling Er yang sudah pulih pun datang dan mengatakan semua yang sebenarnya kepada Chi Tong. Dia memperlihatkan kejadian saat di Pavilion Putian, bahwa Yu Feng yang menghancurkan akar pohon dewa dan membunuh tetua Xiong Fei. Bahkan Yu Feng lah yang menghancurkan portal teleportasi. Di sini Chi Tong pun akhirnya mulai tersadar bahwa bukan Xiao yang mengkhianati mereka. Kemudian Xiao menggunakan jarum penghancur jiwa untuk menghancurkan orang-orang dari klan Yu, dan Yu Feng sebagai orang yang terakhir. Di saat Xiao menebas Yu Feng, beruntungnya dia bisa meloloskan diri dari tempat tersebut. Namun Xiao yakin bahwa Yu Feng sudah terkena tebasannya dan pasti terluka parah dan tak bisa melarikan diri. Kemudian Xiao memperhatikan Ling Er dan kemudian ngeceng-cengin Ling Er dengan bertanya apakah Ling Er semakin gendutan. Karena saat Xiao menggendongnya, Xiao hampir jatuh karena keberatan dengan berat badan Ling Er. Ling Er yang mendengar itu pun langsung terlihat ngambek dengan Xiao. Bahkan dewa serigala kecil pun kena omel Ling Er. Dasar cewek. Kemudian Ling Er dan Si Hao pun meninggalkan Chi Tong sendiri, yang merasa bersalah karena telah mempercayai Yu Feng. Kemudian di kota Dongtian alam Dewa Void, terlihat semua orang takjub dan ketakutan melihat Si Hao yang sedang berjalan di tempat itu. Bahkan Si Hao yang melampaui batas sebagai manusia biasa menjadi bahan omongan di tempat tersebut, karena berhasil memecah rekor alam Dewa Void dan berhasil membuka jalan surgawi tertinggi. Xiao yang melihat Junxi dan kakeknya pun akhirnya meminta Ling Er pergi dulu karena Xiao beralasan masih harus melakukan sesuatu. Kemudian kakek Junxi pun mengajak Xiao ketemuan dengan memberikan sebuah tanda kepada Xiao. Namun Ling Er tak mau mendengar ucapan Xiao dan mengikuti Xiao pergi. Singkat cerita, Xiao berada di luar kota alam Dewa Void. Junxi dan kakeknya pun keluar dan menemui Xiao. Saat Junxi mulai membuka penutupnya, Xiao teringat bahwa dia adalah wanita yang pernah dia gigit telinganya. Di sini kakek Yun Changhai mengajak berdiskusi Xiao dan berkata bahwa ada kesempatan besar untuk Xiao. Namun Xiao merasa Junxi dan kakeknya akan membohonginya karena Junxi pernah Xiao kalahkan. Di sini Xiao pun mendekati Yunxi dan melihat begitu dalam ke anting Yunxi yang hanya tinggal satu tersebut.
Di sini juga terjadi kesalahpahaman karena dari kejauhan Ling Er melihat Si Hao seperti akan mencium Yun Xi yang membuat Ling Er begitu cemburu dan berlalu pergi. Di sini Yun Changhai berkata bahwa Si Hao tahu gurun akan segera kacau. Namun Si Hao tak peduli karena itu tak ada hubungannya dengannya. Si Hao berkata bahwa dia tinggal dengan nyaman di desa Batu dan meminta agar Yun Xi mengikutinya dan menjadi penjaga desa Batu saja. Karena omongan Si Hao itulah, Yun Changhai langsung marah dan menyerang Si Hao. Si Hao pun tampak begitu kesakitan karena dia memukul harta tulang yang begitu keras, yaitu pelindung tangan pusaka leluhur dari klan Celestial. Si Hao pun terus mencoba menghajar kakek Yun Xi, dan sampai pada akhirnya Yun Xi menghentikan pertarungan mereka yang apesnya lagi membuat kakek Yun Xi terkena pukulan Si Hao di matanya. Si Hao pun mulai berlalu pergi. Yun Changhai pun berkata bahwa klannya tak punya kesempatan mendapatkan harta Wellrock. Beliau pun juga meneruskan ceritanya bahwa gurun akan segera kacau dan sarang burung Wellrock akan segera muncul. Di sini pun terdapat jurus harta Wellrock yang sangat terkenal di dunia seperti yang pernah Si Hao pelajari di Pavilion Putian. Dan hanya orang yang telah membuka jalan surgawi ke-10 yang bisa masuk ke tempat tersebut. Si Hao yang merasa dimanfaatkan pun terlihat tak peduli dan pergi begitu saja. Namun karena kemunculan sarang burung Wellrock masih lama, maka Yun Changhai menyuruh Si Hao menemui mereka di Gunung Dewa Primordial jika Si Hao berubah pikiran. Mendengar itu, Si Hao pun teringat dengan ucapan kakek pelayan bahwa kedua orang tua Si Hao pergi ke Gunung Dewa Primordial untuk mencari obat suci. Karena itulah Si Hao berubah pikiran dan mau membantu mereka, namun dengan syarat. Yaitu pertama Si Hao meminta mereka menemukan seorang suami istri Si Ziling dari desa Batu di Gunung Dewa Primordial. Dan kedua, dia meminta pelindung lengan kakek Yun Xi untuk diberikan kepada Si Hao. Mendengar itu, kakek Yun Xi pun langsung menyetujuinya. Kemudian Si Hao pun berjalan-jalan di Istana Raja Wu di Kota Dongtian alam Dewa Void untuk mencari tahu tentang kedua orang tuanya. Namun di sini Si Hao dihadang oleh penjaga gerbang tempat tersebut. Dan entah bagaimana ceritanya, Si Hao pun berhasil masuk ke dalam. Terlihat di sini seorang tua yang langsung mencoba menghajar Si Hao setelah melihatnya. Si Hao pun hanya dengan sekali pukulan, langsung membuat orang itu terkapar. Di sini Si Hao awalnya hanya berniat masuk dan melihat-lihat tempat itu untuk melepas rindu kepada orang tuanya. Dan karena perlakuan mereka, membuat Si Hao kehilangan moodnya kemudian pergi. Singkat cerita, Si Hao yang sudah kembali ke desa Batu pun terlihat berkultivasi. Dia pun mencoba menggabungkan kekuatannya untuk kembali membangkitkan tulang tertingginya. Ertuzi dan Dahong yang melihatnya pun tercengang melihat itu, karena jika gagal, tubuh dan jiwa Si Hao akan lenyap. Di sini Si Hao pun dibantu Dewa Willow untuk proses pembangkitan tersebut. Namun reaksi tulang tertinggi Si Hao juga berefek kepada Si Yi yang sedang berlatih melawan seekor naga di halaman suci kuno, yang membuat Si Yi sangat lemah dan terkena serangan naga tersebut. Saat naga itu akan menyerang Si Yi lagi, di sini gurunya datang dan menyelamatkan Si Yi yang sedang merasakan kesakitan akibat reaksi tulang tertinggi tersebut. Di sini guru Si Yi tersebut menghentikan reaksi tulang tertinggi di dada Si Yi yang juga membuat pembangkitan Si Hao terhenti. Namun walaupun begitu, tulang tertinggi Si Hao sudah ada tanda-tanda pemulihan walaupun belum terlahir kembali. Dan di sini Si Hao juga berhasil menerobos ranah puncak jalur surgawi dan mencapai ranah transformasi roh. Di sini Si Hao mengatakan bahwa beberapa hari lalu, dia mendapat panggilan untuk ke Gunung Dewa Primordial. Maka dia meminta Dewa Willow mengirimnya lagi ke alam Dewa Void.
Dewa Willow pun memberikan cabang pohon Willow, agar saat Xiao memerlukan Dewa Willow, maka Dewa Willow bisa berada di sana. Kemudian Xiao pun kembali lagi ke alam Dewa Void. Di laut utara terlihat Yunzi dan kakeknya, beserta orang-orang lainnya sudah menunggu Xiao untuk pergi. Terlihat juga di situ Ying Chun, yaitu Fonik Hijau yang sudah berada di ranah transformasi roh menghampiri mereka. Kemudian mereka pun langsung berangkat menuju tempat Whale Rock berada. Namun sebelum pergi, terlihat Yunzi yang begitu kikuk saat bersama Xiao. Dan di Perfect World episode 33 minggu depan, terlihat Xiao bersama Yunzi yang bertarung melawan Qing Yun di tengah lautan. Bahkan terlihat Mao Jiu tertangkap oleh mereka. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 32 ini. Dan bagaimana perjalanan Xiao untuk membuka tulang tertinggi serta mencari kedua orang tuanya? Kita tunggu saja di Perfect World episode 33 minggu depan. Akhir kata, see you next episode.